Hello gamer, kembali lagi bersama saya Handy di video Final Odyssey. Dan ya, saya udah lama banget nggak ngelanjutin videonya. Mungkin kalau teman-teman lihat di video Final Odyssey saya yang terakhir itu, saya baru level 20, tapi sekarang saya udah level 39. Ya, karena saya main tiap hari itu pakai HP. Biasanya sambil tiduran, sambil ya sebelum tidur main. Jadi karena misinya kebanyakan auto ya, jadi kita bisa tinggal tap aja eventnya, terus ikutin dan karakternya jalan sendiri, biasanya seperti itu. Dan mungkin kalau yang dimainkan nggak terlalu butuh dipencet-pencet juga ini game. Oke, jadi karena udah level 39, saya udah nyoba untuk masuk ke guild. Dan ini saya masuk ke guild Indo. Kalau untuk servernya, kalau teman-teman tanya, itu saya main di server Enigma. Oke, ini leadernya Shirohige. Terima kasih sudah menerima saya di guild. Dan di sini ada beberapa fitur-fitur guild, kayak guild guild assist. Ini kita coba aja langsung go. Jadi di guild assist ini kita kayak semacam meminjamkan karakter kita untuk teman-teman yang di guild kalau ada yang butuh untuk menjaga treasure mereka. Dan ini saya tinggal ambil get reward karena sudah saya kirim sebelumnya, dan akan saya kirim lagi satu. Oke, mungkin Anzo ini aja nggak apa-apa, Grey. Oke, nah ini nanti nunggu 5 jam kita baru dapat hadiah. Dan kalau masih belum pernah beli apa-apa, alias masih belum VIP, itu cuman bisa ngirim satu asisten ya. Tapi kalau udah VIP 4 bisa kirim 2 hero, otomatis hadiahnya lebih banyak. Oke, jadi di sini ada gift, itu online gift. Ini tiap kali beberapa menit kalau kita online kita akan dapat like. Nah, like-nya kita gunakan untuk dapetin hadiah seperti ini. Dan saya prioritaskan biasanya untuk yang warna kuning dulu, karena kalau yang warna kuning hadiahnya lebih banyak ya. Oke, teman-teman bisa lihat bedanya di sini. Dan kita bisa dapat SCC juga ini. Oke, nanti kita lihat SCC itu apa. Jadi intinya SCC itu currency yang ada di game ini ya. Oke, kalau udah yang kuning semua dinyalain, kita tinggal nyalain yang biru. Oke, udah semua. Jadi mungkin teman-teman bingung karakter saya udah dapat apa aja ini. Kita cek aja di hero. Ini saya udah unlock Hanzo, Jin, terus Grey, Lau, Crystal, Hana. Dan ini semua udah levelnya lumayan, level 38, 37, 35. Oke, jadi dari mana saya bisa dapetin karakter? Nah, itu dari sini. Benefit, teman-teman lihat kalau online tiap hari itu ada hadiah seperti ini. Kalau kita online dalam 21 hari itu akan dapat Soul Kyo. Terus nanti ada juga ini Soul Jin kalau udah berapa ini. Oh ya, ini Jin saya dapat dari sini, udah dapat. Ini ada bahan-bahan untuk sayap, tapi saya masih belum dapat sayap ya, kurang tahu dari mana. Mungkin dari Divinity, nanti kita lihat aja Divinity kayak apa, karena Divinity itu baru ke unlock kalau kita udah level 35. Nah ini level gift. Kalau kita naik level, ini level 39 belum dapat, tapi nanti kalau kita udah level 40 kita bakal dapat Soul Hana sejumlah 30, bisa untuk kita pakai untuk naikin level. Terus ini bahan regalia untuk Divinity. Saya udah punya beberapa, tapi kalau untuk naikin semua hero yang saya punya nggak bakalan cukup. Jadi nanti akan saya pilih Ancient Nature. Nah, ini juga hadiahnya soulnya Crystal sama Gokong. Tapi kalau Gokong kita harus open Diviner 50 kali. Yang jelas teman-teman cek aja di sini ada syarat-syaratnya bagaimana untuk bisa dapetin hadiah tersebut. Terus tutorial gift juga ada.
Ini Fight Together with Your Guild saya belum pernah nyoba, terus Slayer Complete One Time ini juga saya belum pernah nyoba. Nah ini soulnya low ya, kebanyakan cuman disuruh Arcadia Raid, Yaudu Shadow, Arcanus, terus Guild Quest, Manor, Trinity, Leader Quest. Nah seperti itu tutorial gift. Kalau ini kita disuruh beli mata uang, recharge. Jadi kita beli ingot kalau nggak salah ini ya, atau ya ingot kalau nggak salah. Nanti kita dapat hero Yeku, soulnya Yeku itu bintang 4 langsung. Ini level up gift. Ini kalau kita redeem juga kalau nggak salah kita harus beli Crusade gift. Ini kurang tahu, kayaknya beli juga. Oh iya, harus VIP 5. Kalau VIP 5 dapat hero Fenrir. Kalau VIP 6 dapat Wing Iris. VIP 7 dapat hero Zen. Dan ini order ada hadiah-hadiah achievement yang lain. Kayak yang disuruh like Facebook fanspage-nya, terus mencapai level 19 dan mencapai level-level. Ini kalau udah mencapai level 39, tinggal kita share aja di Facebook, kita langsung bisa dapat GCC 700. Nah, seperti itu caranya. Ini kita mainkan Umbra, kita mainkan Jin dan Kyo dalam Crusade. Tapi kayaknya saya Kyo-nya yang belum punya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba Divinity seperti apa. Nah, Divinity itu kalau karakter kita udah mencapai level 35, kalau belum belum bisa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini levelnya udah di atas 35 semua. Udah ada tulisan Divinity di sini. Yang akan saya coba yaitu Asni, karena saya sering pakai Asni. Ini attack-nya lumayan untuk PvE bagus. Oke. Di sini ada Divinity. Nah, di sini ada tulisan Wing Lock 100. Kita coba aja, kita tap. Nah ini bahan-bahannya untuk Divinity, ada Allow Divinity to Buy apa ya, ini kristal lah, sama regalia, Allow Divinity Pill, sama ini SC itu duit kredit biasa ya, silver kredit mungkin. Oke, kita unlock aja, kita pakai regalianya. Jadi cuman punya 11 ya, jadi dua kali doang kayaknya. Nah itu dia, saya udah dapet sayap. Jadi itu sayapnya. Ini kita bisa masuk ke menu plumage di kiri bawah. Itu ada tampilan sayapnya. Kayaknya bisa kita ganti-ganti ini. Ya, kita lihat infonya. Oke, ini macam-macam ya jenisnya dan statusnya juga beda-beda. Ada yang nambah PvP Dev, Critical Damage sama HP, terus Physical Defense, Magical Defense, ada macam-macam dan kita tinggal pilih aja yang kira-kira cocok untuk karakter ini. What a beautiful day today is. Kalau untuk Asni itu kayaknya Magic ya, dia Magic Attack. Kita lihat ada magic attack nggak? Adanya magic defense, critical damage. Oh, ini ada macam-macam, ada earth, sky, sama heaven. Oh, jadi statnya makin tinggi, makin ini ya, makin makin banyak statnya. Coba ini merger bisa nggak? Or entity. Oh, jadi gunanya ini kalau kita mau dapetin karakter wing sky, ini kita harus punya sky mold. Tapi saya nggak punya ini. Kalau sky mold yang saya punya apa ya, demon
Even nggak mungkin punya ini Phoenix ya, saya nggak punya, nggak mungkin punya. Kalau Sky saya nggak, kayak entity-nya juga butuh 50, saya cuma punya 2, jadi kayaknya cuma bisa dapetin yang ini. Player nggak punya, dan itu bisa kita jual ya kalau kita udah trade. Jadi di sini tulisannya tradable, nah ini. Dan yang bisa dijual bahannya beda lagi. Oke. Ini nggak ada yang saya punya ya. Kayaknya ini punya blood. Ya, ini cuman punya blood mold. Ini nggak mungkin kalau dipakai untuk Ashmi, nggak cocok. Tapi statnya cocok sih, critical damage. Kita coba merger aja satu kali, nggak masalah. Oke, kita coba skip. Udah, itu dia, kita udah dapat sayap ini, bisa kita pakai. Where Divinity has to reach level 5. Oh, jadi Divinity nya harus level 5. Ini harus kita naikin dulu. Ini baru level 1 ya. Melt. Oh, harus ada yang ditumbalin. Oke, seperti itu caranya, tapi saya belum mau melakukannya sekarang. Saya bakal naik-naikin dulu ini. Scroll. Pakai scroll. Oke, tinggal 75, akan saya pakai untuk karakter lain. Kayaknya Jin. Tapi mana Jin? Oh, ini dia. Oh, masih kurang. Ya udah, manual aja. Oke. Udah max. Chaos Dragon. Oke, 3000. Udah kayaknya itu Hanzo. Saya akan set dulu karakternya, Lau sama Hana saya ganti, Jin, oh Hana saya pakai dulu biar naik level juga, jadi nggak perlu pakai pil. Oke, langsung kita coba melakukan satu misi adventure aja ini, go. Ya, ini timnya udah, skillnya tadi udah tak set ya, belum. Jadi ini skillnya kita bisa atur kalau posisi auto atau manual. Ini bisa kita jadikan manual, terus kita pilih skill yang akan dipakai. Jadi kalau skill pertama saya biasanya saya bikin auto, tapi kalau ini manual. Oke, go. Jadi kalau kita tekan mode auto itu dia auto semua, tapi kalau kita tekan mode manual itu yang auto yang kita pilih tadi. Oke. Ngapain ini? Kita nggak boleh biarin musuhnya ke tengah ya kayaknya. Atau gimana ini? Boss attack, mana bosnya? Oke, ini. Wow, mundur-mundur, aduh, kena. Itu bosnya namanya Satan. Tip selesai. Oke.
Jadi yang jelas game seperti ini itu bukan game yang kita terus main di apa namanya di depan layar terus kita harus mainin terus. Tapi ini bisa kita tinggal mungkin kita sambil baca buku atau kita tinggal ngapain itu kita tinggal ini aja eventnya kita tap terus nanti karakter kita akan jalan sendiri menuju ke event tersebut. Jadi udah kayak pakai bot. Oke, di sini ada orb. Buka biasanya dapat hadiah yang kayak jelly hijau itu biasanya warnanya macam-macam merah juga ada. Oh udah diambil orang. Oke kalau nggak di event ini ada banyak quest-questnya itu bisa kita ikutin semua kayak anomali ini. Oke, saya nemu lagi ada op. Oke, dapat high XP pill lumayan. Ini daily gift kita baru saja dapat. Kayaknya baru aja reset ini saya mainnya jam 11 malam. Oke. Okay. Sip, akan kita lanjut tadi yang mana ya? Saya akan coba tracer, jadi biar teman-teman tahu tracer seperti apa. Tracer. Jadi kita kayak nambang gitu kalau nggak salah ini. Ya, Han. Jadi kalau tracer itu kita set beberapa karakter, satu karakter untuk nambang, tapi kita lakukan sehari 3 kali. Udah kayak minum obat ya. Oke. Okay. Nah ini dia kita occupy. Jadi setelah kita occupy itu kita lakukan misi dulu, baru kalau udah selesai misinya, nah itu nanti kita set hero yang akan di jadikan sebagai penambang di situ. Dan kalau udah kita set penambangnya di situ, biasanya bisa diserang orang juga kalau nggak salah. Makanya tadi kita di guild, gunanya guild assist itu kita bisa set juga assistnya di situ. Nah ini menunya. Dan ini tingkat lucknya atau tingkat keberuntungannya kita bisa tingkatin. Terus kita set minernya. Terus assist. Nah assist ini kita bisa menggunakan karakter tadi yang ada di guild. Karena kita udah ikut guild, kita bisa pakai set assist. Terus confirm. Oke udah. Ini kalau take care. Ini untuk nambah motivasi tapi nggak tahu maksudnya apa. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini get 39.920 apa ya mata uang kuning ini, koin kuning. Terus nanti kita dapat, kita bisa ambil kalau udah selesai ini dua waktunya 1 jam setengah wah 1 jam 20 menit. Ada rule-nya. Dan ini kita baru set satu, kita masih bisa set lagi untuk yang lain. Oke bentar saya cek dulu ini ada compensation. Kayaknya tadi karena habis ada maintenance. Oke lumayan dapat GCC sama Earth Entity. Oke kita lanjut lagi untuk treasure berikutnya. Jadi hari cuma bisa dilakukan 3 kali, tapi lumayan hadiahnya. Dan misinya sama, cuman beda tempat aja. Ini bisa tracer tadi kan. Nah ini tracer kita yang tadi udah kita set kan baru satu. Nanti bisa kita periksa lewat sini. Tracer Han Han. Jadi kita menuju ke tracer kedua. Nah ini misinya berbeda biasanya. Nah tapi tetap tujuannya nanti kita bisa occupy tempat tambangnya ya. Oke
Oke, kita lawan bosnya. Nah, ini kita tambahkan lucknya. Dead miner, assist. Ini set minernya bisa ganti-ganti. Nah, kalau ini cuma nambah pil kayaknya ini. Jadi tiap ini beda-beda ya. Oke. Langsung aja kita set pakai Hanzo. Oke, jadi udah dua tambang. Kalau yang tadi tambang apa itu? Kuning, beda. Yang ini ungu, pil. Jadi beda, terus ada lagi satu lagi. Ntar ini on. Ada the beginning, apa ini? Reward. Oh, karena udah melakukan treasure 10 kali, saya dapat hadiah. Lumayan, 100.000 silver coin. Terus high talent book. Oke, kita buka aja. Dapat apaan? Remedy 500.000 jadi ini total. Oke, lumayan. Kita lakukan treasure yang ketiga. Jadi ya setiap harinya saya melakukan seperti itu. Cuman teman-teman bisa lihat sendiri kalau saya record semua kondisi apa gameplay yang semacam ini jelas akan membosankan, dan terbukti juga video-video Final Odyssey saya emang nggak begitu rame kayak video-video yang lain. Jadi masih tetap lebih rame video Yu-Gi-Oh! Dueling ya daripada ini. Oke, okay, occupy. Oke, okay, jadi teman-teman lihat saya nggak ngelakuin apa-apa, dia gerak sendiri. Itulah yang itulah kenapa kalau game ini direkam itu sangat membosankan sekali, karena basically saya kayak nggak main, kayak nonton aja jadi. Oke. Udah gitu aja. Set miner. Kita set kristal, mana kristal? Ini. Tambahkan luck. Oke, udah. Asisten. Jadi gunanya asisten tuh biar nggak dicolong orang, karena kalau sampai dicolong orang itu perolehan hasil tambangnya itu nggak maksimal. Oke, udah. Seperti itulah. Ini hero, ada lagi hero. Ini bisakah kita tambahkan lagi? Nah, ini Celestial itu anu ya, apa namanya, kayak semacam kalau kita campurkan karakter dengan karakter yang lain, ini kayak Zeng dengan Asni, itu akan dapat clan restrain, dapat buff hero XP tambah 11%. Jadi ada efeknya masing-masing kalau kita menggunakan kombinasi hero tertentu. Divinity, ini random boost. Divinity talent learn. Oh, nggak bisa. Ini pakai Agate. Kita bisa nambahkan stat. Ini kita bisa tumbalkan item untuk nambahin level divinity kayaknya, tapi saya kurang paham. Oke, saya akan cari karakter. Oh ya, ini divinity nya akan saya buka. Oke, sip, dapat sayap. Kita lihat sayapnya bisa pakai ini belum ya. Ya harus level 5 ya ternyata. Oke, nggak apa-apa, back dulu.
Skillnya belum ada yang bisa dinaikin. Oh, ada satu. Jadi di level segini saya susah banget nyari scrollnya atau gulungan ini ya buat naikin skill. Kayaknya harus lebih rajin lagi. Nah, ini ada buff, kita bisa roll menggunakan secret scroll dan GCC atau apa ini ya, saya lupa lagi. Koin warna emas ini 2000. Oke, saya akan coba roll, jadi nanti dapat stat baru random dan maksimal cuma 4. Oke, beruntung banget dapat 4. Tapi ini kayaknya nggak begitu membantu ya karakter karakter ini. Jin dia kayaknya nggak pakai S. Tapi nggak apa-apa, yang penting dapat exchange. Jadi kalau mau setelah kita roll kita bisa ganti atau enggak, kita bisa tentukan. Oke, ini namanya apa, saya masih penasaran. Oke, namanya GC, Golden Golden Credit, Golden Coin. Equip. Nah, ini kita bisa gunakan pilnya juga untuk naikin level. Oke, langsung naik level tanpa harus dimainkan ya. Dan ini untuk ningkatin soul-nya kita juga bisa beli. Saya akan coba beli karena masih punya 2000. Satu hari cuman bisa beli 50 ya. Ya udah, saya akan coba beli semua aja. Oke, 50. Jadi saya harus nunggu besok lagi baru bisa beli lagi. Ini udah nggak bisa beli. Ya, udah limit. Dan ini kalau kita mau upgrade, sekarang saya upgrade. Oke, udah saya upgrade. Kita naikin. Advance. Oke. Ya, sekarang Jin udah bisa level 49. Jadi seperti itu cara ningkatin levelnya. Oke, ini juga udah nggak bisa beli ya, udah limit. Oh ya, di shop saya akan coba beli soul seperti biasa, saya tiap hari itu beli kalau udah cukup. Oh, ternyata belum cukup, jadi harus menggunakan ini, medal. Kita dapetinnya di manor ya, ini saya baru dapat. Jadi tiap hari dari manor kita bakalan dapat medal. Ini sekarang udah 134. Mungkin akan saya coba pakai untuk beli tolnya Sina. Mana tadi? Kita cari poin. Ya, ini dia. Ini harus 120 medal sama dengan 5 Tol Sena. Kita beli. Oke, sekarang saya baru bisa unlock karakter Sina. Ya, kita langsung cek aja karakternya seperti apa. Ini bisa kita ganti ya avatarnya. Kita tap aja profilnya di kiri atas. Terus masuk ke avatar. Kita bisa ganti. Saya coba ganti Sina. Oke, kalau udah, nah ini dia. Sekarang saya pakai Sina. Oke, mana Sina? Ini masih level 1 ya, akan saya tingkatkan menggunakan pil aja. Saya punya pil banyak nih. Oke, ini udah nggak bisa ditingkatin lagi, jadi harus kita equip dulu biar bisa tingkatkan advance. Oke, maksimal levelnya udah jadi 19, sekarang baru bisa kita tingkatin lagi levelnya. Kita akan gunakan yang paling kecil dulu ini. Tinggal di tahan, nanti kepake semua. Oke, udah level 19. Kita masuk ke equip lagi, kita equip, advance, naik. Ini udah bisa level 29. Saya pakai pil lagi.
29. Oke, ini udah 29. Equip lagi. Advance. Yes. Nah, sudah naik. Dan kalau mau dinaikin lagi jadi 49 seperti tadi, harus naik level dulu. Oke, tadi itu unlock skill ya. Nah, udah. Ini udah level 39. Equipnya bisa kita pack up all. Fan. Yes. Nah, ini udah bisa level 49. Begitu seterusnya. Dan ini saya nggak bisa naikin. Kalau yang scrollnya 0 masih bisa. Oke, ini udah butuh scroll. It, kayaknya udah itu aja. Kostumnya kita lihat. Ini beli ya. Kita bisa ganti kostum. Bintang 4, bintang 2. Oke, mungkin itu aja. Ya. Benefit. Oke, ini ada online gift-nya udah muncul lagi. Jadi tiap 20 menit sekali bakalan dapat satu like. Dan total ada 20 like yang bisa kita nyalakan dan dapat hadiah masing-masing like. Oke, jadi seperti itu game Final Odyssey. Kayaknya saya nggak bisa ngelanjutin lagi karena ya gamenya cuma sekedar ngelakuin misi-misi seperti itu berulang-ulang, cukup membosankan juga. Jadi mungkin bertahan beberapa hari bosen gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.